khabar? Dah lama kita tak berjumpa. Zoragos, macam mana kau dekat sini? Bukankah kau sudah mati, Zoragos? Ya. Aku yang bunuh kau 10 tahun lalu. Aku mati dulu. Tapi sekarang aku kembali. Kembali untuk hancurkan kau. Dan aku akan menguasai bumi ini. Sudah. Kau jangan ganggu planet bumi ini. Semua sini tidak salah. Engkau yang sepatutnya pergi dari sini. Aku dah merana sebelum ini. Kini giliran kau pula untuk rasa sakit tu. Tidak. Mustahil. Mustahil. Hai, Red. Kenapa kau tengok kau sedih aja? Ya, Joshua. Kau mesti ingat pada Zoragos. Ya. Ya, aku ingat bukankah dia sudah mati? Betul, dia sudah mati. Tapi aku tak tahu macam mana dia hidup kembali. Katanya buat perhitungan terakhir. Kalau begitu, kita harus waspada, Red. Supaya kita tak tumpah di tangan dia. Ya, aku pun. Aku risau, Yusha. Seandainya kalau aku mati di tangan dia, macam mana dengan penduduk bumi? Mereka semua mengharapkan aku. Akulah yang akan selamat bumi ni. Aku percaya pada kau, Rek. Aku yakin kau boleh. Aku harap kau dapat melakukan dengan sebaik mungkin. Aku pergi dulu, Rek. Jumpa lagi. Terima kasih, Yusha. Terima kasih.
tahniah, kau berjaya juga menyelamatkan bumi ini, Rek. Daripada makhluk marah itu. Tahniah, Rek. Aku perlu hapuskan makhluk jeragah ini pada bumi kita. Dialah yang merosakkan segala-gala apa yang ada di bumi kita. Ayuh, marilah, Rek. Kita pergi. Dia takkan kembali lagi ke bumi ini.